sahabat Dinasti Tambun dimanapun berada. Pada semangat banget nih nungguin Mimin. Oh, Mimin tahu. Pasti udah gak sabar kan buat ikutin Kang Sule yang selalu seru dan juga lucu. Ya udah deh, langsung aja yuk. Kang Sule nyasar. Halo sahabat Dinasti Tambun, dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita mau syuting, tapi kita makan terlalu siang. Ternyata kolinannya itu maghrib. Jadi masih lama dan terpaksa ya kalau balik lagi ke Tambun jauh, kita mau makan di pinggir laut, guys. Kita makan lobster, seafood hari ini. Wah, asik nih. Salah lihat jadwal membawa berkah ya. Ayo Kang, kita cari seafood yang enak. Senyum dong. Guys, kita putar-putar guys. Gak nyampe-nyampe ini. Nyasar, ini sebetulnya mau kemana bapak ini? Oh, kita udah masuk tol nih, keluar lagi. Tapi bapak gak rusuh kan? Enggak, santai. Santai kan? Coba mau... Saya ngegas terus kaki sampai jauh. Aku pas begitu mau nyampe, kulitnya gak ada. Kalau ini dipakai sama satpam. Udah lagi maju. Waduh, ada-ada aja Kang Sule. Akhirnya, setelah muter-muter, Kang Sule sampai juga nih di restoran seafoodnya. Tanpa berlama-lama, Kang Sule langsung masuk dan memesan makanan. Kita lihat nanti menunya. Kita hari ini pesen kakak gulai kepala, porsi gede. Dan aku akan makan sama Ajun. Berapa menit kemudian? Akhirnya, pesenannya datang juga. Ini sih mantep banget Kang. Coba di review dulu Kang makanannya. Guys, kap nih guys. Zani. Pakai terong, udangnya gede-gede. Wow. Ini pala kakapnya dua ya? Satu. Oh satu. Satu aja gede. Satu dua gede dua. Kita cobain dulu. Zani. Wow. Kalau makan kayak begini tuh, kalau pakai sendok, kurang sih ya. Bisa. Pak ini enggak pak? Nih. Iya nanti. Yummy. Wow. Ini apa? Gak asik sih sebetulnya kalau makan sambal harus dikurangi ya. Biar pinter pak, biar pinter. Karena yang bikin pinter mah kakak. Anjis. Kalau sambalnya lebih enak. Lihat tuh sahabat, Kang Sule makannya lahap banget ya. Menu seafood memang gak pernah gagal untuk memancing rasa lapar. Mimin aja ngelihatnya jadi ngiler. Pokoknya hari ini mantap, terima kasih yang sudah menyaksikan. Pokoknya tonton terus di Nasi Tambun dan juga Canda Empire. Canda Empire, bye. Tuh sahabat, dengerin apa kata Kang Sule ya. Nah, kalau tadi Kang Sule menikmati seafood di pinggir pantai, sekarang Mimin mau ajak sahabat nih nemenin Enjan yang lagi lapar malam-malam. Nasi goreng favorit. Oke guys, kita kembali lagi di Masak Bersama Enjan. Jadi kali ini Enjan ini mau masak nasi goreng andalan. Wah, enak nih kayaknya.
Sahabat, sebelum kita lanjut, Mimin mau kasih info dulu nih tentang nasi goreng. Ternyata, nasi goreng itu mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-10. Makanan ini dibawa oleh pedagang asal Tiongkok. Uniknya, meski masing-masing negara punya nasi gorengnya sendiri, tapi nasi goreng Indonesia menjadi salah satu makanan terenak di dunia loh. Nah, kalau Njan sama Teh Putri, ada kisah apa nih tentang nasi goreng? Itu dulu, aku kalau dibikin nasi goreng sama mama pasti ya, ya kan? Setiap pagi, jadi ini adalah nasi goreng andalan kita. Kenapa? Karena mama tidak suka kecap, guys. Ya. Mama nggak suka manis. Kamu tim asin juga kan ya? Iya, aku kalau kecap nggak terlalu suka. Sama kan? Kayak bisa makan, tapi kayak... Oh, jadi gitu. Oh ya, sahabat. Selain buat nasi goreng, Njan juga siapin menu pendampingnya nih. Walau masih terlihat agak kaku, tapi Njan berhasil juga masaknya. Tuh, lihat. Pintar. Tonton aja. Kan minyak, apinya udah mati. Ya tetap panas kan, tetap ada. Iya, maksudnya kan jadi nggak akan gosong. Jadi pelan-pelan pun nggak rata gitu loh. Habis itu langsung. Maskernya udah jadi, ini udah jadi, cepet kan? Cuma butuh waktu berapa menit doang. Ini disiram minyak dikit ya. Dapet banget gitu panasnya. Udah tau dikesituin biar minyaknya ngurah. Enak nih. Tuh lihat sahabat, ada yang udah gak sabar buat cepet-cepet makan. Laper banget ya Njan, makannya lahap banget. Nonton ya guys. Sambalnya kerasa enak. Yummy. Bisa dicampur enak ya. Hmm. Bonzo. Mantap. Bonzo gitu. Bonzo. Udah guys ya, ini video gabut. Malam-malam makan. Dah, Assalamualaikum. Nah, itu dia sahabat, kegiatan Njan di larut malam. Untung ada tetehnya yang nemenin dan bantuin masak. Masih bareng Mimin nih sahabat, tentunya di acara favorit kita, Dinasti Tambun. Kali ini, Mimin mau ajak kalian buat ikutin kegiatan keluarga Dinasti Tambun nih. Ferdi mau kemana nih? Syuting rame-rame! Hai guys, aku lagi mau nemenin kakak syuting nih guys. Mau tahu kelanjutannya gimana? Nontonlah, gimana sih? Ah, siap deh Abang Ferdi. Saatnya berangkat. Wah, perjalanannya lumayan lama juga nih. Berapa menit kemudian? Tada. Cengit ini dikit cing, dikit. Kemarin pas main bola. Oh jatuh kali, cing dikit mana? Diam. Diam. Dah. Oh no. Telepon Azam. Azam. Tidak diangkat. Ya, padahal Ferdi udah seneng banget pas tahu Kang Sule mau video call Azam. Ferdi kangen ya sama Azam. Kita coba lagi yuk, siapa tahu sekarang bisa. Ya, Bobo. Azam. Azam. Bobo. Ini di mana? Azam. Oh. Bangun. Wah, dengar suara ayahnya, Azam langsung bangun. Tapi ada satu orang lagi nih yang nggak sabar pengen ngobrol. Naya, mana ya? Wah, nih, tuh ada si kakak tuh. Mana kakak? Kalau aku tinggal pergi mana aja? Ada. Kakak?
Baru bangun ya. Setelah kakak-kakaknya melepas kangen, sekarang giliran ayahnya lagi deh. Tuh lihat, Kang Sule senang banget bisa ngobrol bareng Azam. Hah? Huh? Oh, oh, senyum dulu mana senyumnya? Senyumnya mana? Ayah pengen lihat senyumnya. Oh, kealingan. Oh, demam. Ya udah, kasihan tuh baru bangun. Dede Wati suruh makan dulu, kasihan ya. Saking asiknya video call sama Azam, Kang Sule sampai lupa kalau mau syuting. Oh iya Kang, gimana nih perasaannya syuting ditemenin sama anak-anak? Nah, jadi enaknya punya program sama anak-anak itu, walaupun kita sibuk, tetap pasti akan ada proses ketemu. Tapi untungnya zaman sekarang tuh video call masih bisa, video call masih enak. Tapi ini minimal yang mengobati ini lah, masih ada program yang bisa ketemu. Oh gitu Kang. Wah nggak kebayang ya. Kalau teknologi telepon belum seperti sekarang, pasti susah banget mau ngobrol sama keluarga. Tapi yang sedihnya itu Iki yang sulit. Iki sekarang lagi keliling. Lagi keliling Indonesia. Pokoknya Iki tuh udah jarang banget ketemu ya. Bener ya? Parah kan? Oh, parah kan? Walaupun nggak pernah. Video call tuh nggak pernah, saking sibuknya. Tapi nggak apa-apa, dia lagi berkarir. Dan Iki lagi siap-siap, dia akan konser di Malaysia, guys. Wow, keep applause. Walau Kang Sule agak kecewa, tapi Mimin tahu nih, Kang Sule pasti dukung karir anaknya dong ya. Eh, ngomong-ngomong, Kang Sule lagi ngapain sih tuh? Sudah di mana tuh dia? Coba guys, berusaha guys, sebelum kita syuting biar semangat. Oke, coba yang kecil aja dulu. Wah, durian! Mumpung lagi pada asik makan durian, sebelum lanjut nih, Mimin mau kasih info dulu soal durian. Walaupun namanya durian, ada loh durian yang gak berduri, namanya gundulan. Nah, gundulan ini asalnya dari Lombok, sahabat. Katanya, rasanya sih enak dan legit banget. Tapi Mimin juga belum pernah nyoba sih. Sahabat, pernah nyoba gak? Kalau udah, kasih tahu Mimin dong lewat sosial media Dinasti Tambun, oke? Tapi emang manis banget sih kalau kita kok dibawa ke semua gue dateng. Ditutupin. Ditutupin dong. Mimin suka? Suka. Gue lupa, belinya dikit lagi. Gak apa-apa kan? Mimin emang gak tau dulu. Kang Sule ini senengnya ngusilin orang deh. Sabar ya, Po. Ah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai dan yang jelas terima kasih buat semuanya. Nah, itu dia sahabat, keseruan Kang Sule bersama anak-anak di lokasi syuting. Setelah yang satu ini, Mimin bakal ajak kalian untuk ikutin keseruan Dinasti Tambun lainnya. Makanya, jangan kemana-mana ya, tetap di Dinasti Tambun. Masih di Dinasti Tambun. Sahabat, kalau udah kumpul, pasti ada aja cerita seru dari kakak adik Istana Tambun. Kali ini ada keseruan apa lagi ya? Keseharian Teh Putri. Assalamualaikum semuanya guys. Jadi hari ini aku tuh sebenarnya acaranya kegiatan. Acaranya JR. Pokoknya hari ini aku juga mau lihat abang. Jadi pokoknya ikutin terus. Oke deh Teh. Kalau gitu Mimin sama sahabat di rumah ikut ya. Kita penasaran nih. Emang Ferdi lagi ngapain sih? We'll be right back.
Kita ternyata telat banget ya. Dia udah mau selesai. Apa ini ceritanya, jemput lah ya. Jadi pokoknya apa, Ferdi penting udah main. Alhamdulillah tadi pas Putri suruh berangkat duluan sama Adit, mau berangkat guys. Biasanya tuh dia gak mau, karena apa, harus sama aku. Wah, Ferdi tampak bersemangat banget ya saat bermain bola. Lihat aja tadi aksinya. Meski Teh Putri udah datang menjemput, tapi Ferdi tetap asik berlarian di lapangan. Oh iya, ngegol gak? Kemarin ngegol gak? Enggak tahu. Kok gak tahu? Takut ya? Tadi gol! Hanya gol kan? Wih, jadi berarti. Sahabat, mumpung sekarang lagi bahas soal sepak bola nih, sebelum kita lanjut, Mimin mau kasih info dulu tentang sepak bola. Tahu nggak, di Eropa ada loh sepak bola yang dimainkan di lapangan yang miring atau nggak datar. Tuh, lihat deh sahabat, seru dan kocak banget kan permainannya? Tiba-tiba. Nggak boleh sedih abang ya. Ferdi kenapa tuh? Perasaan pulang main sepak bola tadi masih seneng-seneng aja. Kok sekarang? Kita main kasih pak. Kangen mama. Kangen mama ya. Udah cek, gak apa-apa. Nangis gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kangen wajar. Ya. Oh, abang lagi kangen sama almarhumah mamahnya ya. Pantesan aja. Namanya kasih ibu dan anak, pasti gak akan pernah putus, sahabat. Terkadang jauh pun selalu bikin kangen. Apalagi buat yang udah kehilangan kayak Ferdi dan saudara-saudaranya ini. Pikirin doa, kan udah tahu. Ih, Ferdi mas tiap malam rajin banget. Al-Fatihah gitu. Nanti mama senang, mama sering nengokin abang. Ayah masih ada di sini kayaknya. Sahabat, Mimin salut deh sama Teh Putri. Sebagai kakak perempuan satu-satunya, Teh Putri sebisa mungkin jadi sosok yang bisa jadi sandaran untuk saudara-saudaranya, khususnya Ferdi yang masih kecil. Ferdi pasti sayang banget nih sama Teteh. Lihat aja, Ferdi anterin kakaknya sampai mobil. Nah, sahabat, itu dia keseharian Teh Putri bersama Ferdi. Eits, jangan kemana-mana dulu, sahabat. Mimin mau ajak kalian lagi lihat keseruan Kang Sule dan kawan-kawan. Candan Ratu Buaya. Halo Dinasti Tambun, sahabat Dinasti Tambun, seperti biasanya aku hari ini bukan jadi dukun, tapi aku jadi tukang sukun. Hari ini ada Angel di sini, kita ngobrol-ngobrol. Halo Angel. Halo Kang Sule, alhamdulillah. Aku bisa menebak ya dari matanya kalau dia tuh orang Sunda, benar? Leres, abdi orang Sunda kan? Wow. Terima kasih Angel, sudah hadir di channel MP. Wah, ternyata Kang Sule lagi syuting di RTV nih. Sahabat, setelah ngobrol bareng Angel, Kang Sule mau ngapain lagi tuh? Ibu udah berapa episode di channel MP? 20. Bapak udah berapa episode di Canda Empayar? Pak, jangan kemari pak, sini. Oh, iya. Bapak udah berapa episode di Canda Empayar? Banyak sekali. Belum pak. Wih, Bang Aziz ngitungnya lama bener. Mimin tinggal aja. Sahabat, Mimin penasaran nih sama kisah kerajaan penuh canda nanti malam. Yuk, kita ngobrol lebih banyak sama Angel. Nah, untuk episode kali ini aku jadi Ratu Siluman Buaya. Buat acara syuting hari ini itu benar-benar pecah dan bikin ngakak banget. Karena tadi perilaku-perilaku Kang Sule yang bikin gemes.
terus Kang Jarwo, terus Kang Ajis, benar-benar deh. Itu benar-benar luas banget dan enak banget, aku happy banget. Jangan lupa saksikan malam ini jam 9 hanya di RTV Makin Cakep. Tuh sahabat, makanya nonton ya, jangan sampai nyesel. Jangan lupa juga nonton kegiatan sehari-hari Kang Sule dan anak-anak di Dinasti Tambun setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di RTV. Nah, buat pemirsa setia Dinasti Tambun, Mimin punya hadiah menarik juga nih. Caranya gampang banget. Follow dan ikutin kuis di sosial media Dinasti Tambun. Saatnya Mimin pamit dulu ya.